Oke bosku, jumpa lagi tentunya di channel Keberkahan Berkah. Salam budidaya, salam satu hobi. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dimudahkan rezeki dan dilancarkan segera urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke bosku, untuk kali ini saya akan berbagi tutorial tentang sambung bahan bonsai wahong dan sancang ya bosku. Ini pernah saya sambung beberapa waktu yang lalu dan hasilnya alhamdulillah sukses ya bosku. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja praktekkan ya. Oke bosku, untuk sambungannya kita mencari entris dulu ya, entris dari sancang kira-kira seperti ini ya, jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Oke, seperti ini bosku. Ini adalah hasil dari sisip ya, sambung dari bahan waung ya, di waung dan disambung dengan sancang. Dan ini alhamdulillah hasilnya sudah berhasil ya bosku, hasil tumbuh. Dan kita akan mempraktekkan bagaimana nyambungnya. Coba kita buka. Dan ini alhamdulillah sudah berhasil tumbuh ya bosku. Waktu itu saya menyambung 1, 2, 3, 4 sambungan ya. Dan kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana caranya untuk menyambungnya agar berhasil. Oke, setelah kita pilih entris yang akan kita sambung, maka ini yang akan kita sambung ya. Kita sayat.
Oke, sekian bosku video dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Dan salam satu hobi.